info. Jadi di channel A Internet ini sedang mengadakan event baru ya. Apabila channel A Internet ini menembus di 50.000 subscriber, maka admin akan membagikan total hadiah sebesar 6 juta untuk para subscribernya. Jadi untuk teman-teman yang belum mendukung channel A Internet ini, silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan berkomentar serta like setiap postingan video terbaru, maka teman-teman akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah tersebut, teman-teman. Oke, jangan lupa di support ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat channel A Internet semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya, amin. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman, saya akan kembali lagi memberikan info-info penting mengenai cryptocurrency. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, saya ingin memberikan kabar kepada teman-teman semua bahwasanya channel A Internet ini sedang mengadakan event terbaru ya. Selain itu, event ini saya adakan karena rasa terima kasih saya kepada teman-teman semua yang selalu mendukung atau mensupport channel A Internet ini sampai detik ini ya. Nah, jadi eventnya itu apabila channel A Internet ini sudah menembus di 50.000 subscribe, maka admin akan membagikan hadiah untuk teman-teman semua, yaitu sebesar 6 juta rupiah untuk teman-teman semua ya. Jadi untuk teman-teman yang belum mensupport atau mendukung channel ini, silakan saja klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya, selalu hadir di video-video terbaru. Maka teman-teman akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah tersebut, teman-teman. Jadi totalnya itu ada 6 juta ya. Mungkin untuk event kali ini masih segitu dulu. Dan apabila nanti event ini berhasil menembus di 50.000 subscribe, maka untuk selanjutnya akan ada event yang lebih besar lagi, teman-teman. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita langsung saja menuju ke pembahasan utamanya, yaitu di sini ada koin Shiba Inu ya. Kita lihat dulu koin Shiba Inu, karena untuk di saat ini kabar-kabar Shiba Inu itu membaik kembali. Dan di sini untuk harganya kalau dirupiahkan itu sekitar 0,4 rupiah ya. Nah ini akan terus membaik, dan saat ini memang lagi merah merona semua pasar. Bitcoin merah dan altcoin semuanya akan ikut merah, dan itu sudah hal biasa teman-teman ya. Dan kalau sudah begini, saya yakin tidak ada yang profit, pasti nyangkut semua. Kita lihat statistiknya. Nah di sini untuk kapasarnya itu menurun di 3,84%, terus untuk kapitalisasinya sama juga turun di 3,84%, terus volume perdagangan tetap naik tentunya teman-teman. Untuk volume perdagangan selama 24 jam dia naik di 73,86%. Nah ini adalah sedikit dorongan ya mengenai kenapa untuk koin Shiba Inu itu mulai membaik, karena di sini ada proyek yang luar biasa. Harganya itu bisa meningkat karena ada fitur terbaru yaitu metaverse. Nah ini sudah diprediksikan semua jenis media informasi itu mengabarkan bahwasannya koin Shiba akan tembus di 0,01, tapi tidak menuntut kemungkinan koin Shiba ini akan terus naik, akan melebihi dari 0,01 teman-teman. Nah di sini juga bisa teman-teman lihat ya, jadi kabarnya itu metaverse dari Shiba Inu yang tampaknya tidak lama lagi akan hadir. Jadi nggak lama lagi teman-teman, metaverse di koin Shiba ini akan hadir. Akan tetapi apakah ini mampu membawa harga asli Shiba ke 0,01? Ya tentu saja bisa teman-teman ya, karena Shiba Army dan para holder Shiba Inu itu sangat rindu banget. Untuk potensi dari metaverse Shiba Inu, setelah terapresiasi jutaan persen sejak kehadirannya, token Shiba telah membentuk koreksi yang cukup dalam. Dari puncak tertinggi di 0,0 berapa itu, 8 ribuan lah pokoknya ya, paling tinggi melebihi 60% perkiraannya itu untuk yang harga yang tertinggi kemarin ya, yang bisa membuat orang kaya salam dalam 1 menit. Nah beberapa investor di sini merasakan pesimisnya, ada beberapa yang pesimis dan nggak percaya bahwasanya koin Shiba itu akan kembali bullish. Tapi ya banyak juga untuk para holder-holder, para pecinta Shiba Inu itu masih yakin.
Nah, tapi di sini untuk semua para holder itu dituntut untuk percaya diri pembaruan ekosistem Shiba Inu. Jadi pembaruan di ekosistem Shiba Inu ini akan terus ditingkatkan seperti platform metaverse-nya sendiri yang bernama Shibarse. Terus ini sepertinya yang kita tahu ya, metaverse itu adalah sektor terpanas saat ini. Memang lagi gencar-gencarnya dikembangkan di seluruh jenis koin cryptocurrency. Makanya metaverse ini sangat berpeluang besar banget untuk mendorong harga-harga kripto receh seperti ini. Nah, di sini juga penjualan tanah virtualnya pun yakni Shiba Land ya namanya. Jadi namanya si metaverse-nya koin Shiba itu adalah Shiba Lands. Tampaknya telah menarik banyak peminat dengan mengutamakan penjualan pertama untuk para pemegang token asli lainnya dari Shiba Inu, yaitu token LESS. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, bahwasanya token SHIB ini di belakangnya itu masih ada dua jenis token yang fungsinya itu berbeda-beda ya. Terus halnya di sini yang menjadi pertanyaan utama saat ini adalah apakah ini mampu mengangkat harga Shiba Inu ke 0,01 atau 1 sen ya. Ya kemungkinan aja bisa. Banyak peluang di situ, teman-teman. Secara prospeknya harga tentu berpotensi menguat. Itu udah pasti. Di mana harga saat ini berada di kisaran level 0,000310 atau setara dengan itu tadi ya, 4 rupiah tadi ya, 0,4 rupiah. Jika untuk mencapai ATH terkini atau ATH terbaru atau bahkan melampauinya, mungkin kini terjadi masih kuat ya dalam dukungan platform metaverse dan blockchain-nya, yaitu layer 2 yang akan datang di Shibarium. Tetapi untuk mencapai di harga 0,01 ini masih butuh lebih dari sekedar pembaruan karena pasokan perlu dikurangi terlebih dahulu. Ya, kendalanya di situ memang. Untuk jumlah supply ataupun total maksimal dari keseluruhan koin SHIB itu memang terlalu banyak. Kelemahannya ada di situ. Jadi perlu ada pembakaran-pembakaran agar mendukung harga SHIB itu bisa naik. Terus saat ini melalui Blogger Entertainment, SHIB secara rutin telah dipurn atau dibakar ya, sehingga tentu mekanisme ini harus terus digenjot jumlahnya agar dapat memastikan harga dapat bergerak lebih tinggi lagi. Terus di sini ada SHIB dan DOX menjadi kripto terfavorit di Prancis, tentu saja itu teman-teman. Di sisi lain berdasarkan laporan dari KPMG Prancis, SHIB dan DOX telah menjadi salah satu di antara kripto yang paling diinginkan di Prancis. Selain Bitcoin, ETH dan Binance Coin atau BNB. Popularitas keduanya token meme tersebut tahun 2021 tampaknya menjadi landasan kuat peningkatan minat tersebut, sehingga jumlah investor pun diperkirakan akan meningkat. Tentu saja teman-teman ya. Terus bagaimana prospek SHIB dan DOX di negara tersebut? Tampaknya masih dalam kondisi yang baik, sehingga ini diharapkan menjadi tren yang positif bagi industri kripto secara keseluruhan. Jadi itu kabar dari koin SHIB untuk saat ini teman-teman. Jadi untuk para holder SHIB dan para pecinta Shiba Inu ataupun pendukung kuatnya yaitu Shiba Army, tetap bersabar dan terus bertahan ya. Bahwasanya SHIB akan terus memperbaiki platformnya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru mengenai cryptocurrency. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.